Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang River Continuum Concept, uh, Merupakan tonggak sejarah dalam ekologi sungai Karena evaluasinya yang kompresif terhadap struktur dan fungsi ekosistem lotik Menghubungkan atribut fisik dan geomorfologi sungai Dengan pola keanekaragaman hayati Sifat fungsional dan diamanika metabolisme teori ini menjelaskan Gradien, hilir dan komposisi komunitas dan proses ekosistem proses uh, ilmiah cenderung lambat dan menetap diselingi pada masa pertumbuhan dan perubahan yang cepat di lapangan seperti Thomas Kuhn pernah menggambarkan sebagai revolusi ilmiah in proses tentang uh, kepikiran ketika merundungkan salah satu yang paling penting dan paling sering dikutip continuum sungai ko konsep uh, diterbitkan di Kanada Uh, jurnal per, uh, perikanan dan ilmu perairan 40 tahun yang lalu menerima landasan teoritis penting yang terregistrasi pada waktu itu seperti teori template habitat dan teori entropi pada saat yang sama itu merevolusi peningkatan penelitian dalam ekologi sungai karena dengan keterkaitan mekanistik antara lingkungan parameter input energi dan postulat kompetisi biologi Yota. berdasarkan teori ini bidang ekologi sungai bergeser dan dikritis untuk penegakan berbasis berbasis uh, alasan lain untuk uh, perannya dalam merafolesti ekologi uh, dalam membentuk penelitian ekosistem sungai karena telah mencapai tonggak 40 tahun karena merupakan studi khusus penting pada proses ilmiah ya. pada proses ilmiah ya. terus yang logis Nahkah ini bertujuan untuk menilai validitas prediksi LCC banyak bukti saat ini dalam literatur ilmiah dan beberapa penelitian telah dilakukan di seluruh dunia dengan hal ini waterboom uh, bermuta dan danau itu oleh karena itu tidak mungkin untuk sungai dan geografis daerah sebaliknya tujuan in, dari tujuan ini adalah untuk menyoroti dan mendiskusikan fitur utama yang membuat RCC kerangka konseptual yang masih valid pekerjaan jika tidak global akurat dan impresif yang menyebabkan banyak tarian tarian studi tentang perubahan keagamaan hayati dan ekosistem ekologi sungai sebelum tahun 1980 dan perkembangan SST. Klasifikasi dan model konseptual banyak digunakan oleh Aegis dan sungai tampaknya sangat rentan terhadap aplikasi semacam ini. Peningkatan karena struktur spasial dan hikratis mereka. Yunasi ekosistem lotik dia oleh ahli ekologi sungai. Tetapi RT memberikan pandangan multi dengan sistem sungai yang menghubungkan atribut fisiknya dengan ketersediaan sumber daya pangan. Kombinasi faktor-faktor ini pada akhirnya ada akhirnya menentukan komposisi komunitas, uh, komunitas perairan baik struktur maupun struktur maupun fungsinya. Tion dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya yang membagi mengalir ke zona yang berbeda yang sering secara impri, empiris tidak jelas hal baru yang paling berguna dari ACC adalah berguna pengeseran dan pandangan biotitas kontinum dari sistem di sungai di sepanjang garis memanjang gradien faktor abiotik dan respon biotik yang yang memungkinkan presisi yang yang lebih besar dan membuat prediksi ekologi yang tidak kualitas jonasi ketat sudah diperhatikan oleh Hein di di makalahnya dan berpengaruh aliran dan lambahnya karena masing-masing sungai memiliki kombinasi unik dan penggunaan lahan penulis menunjukkan bahwa lembah dan mengatur arus dan segala segala hal dan banyak dari fondasi rtc dibangun di atas penegasan bahwa aliran sangat kuat dipengaruhi oleh atribut fisik dan dari daratan dan sekitarnya daerah percobaan Menurut resi posisi sungai mencapai jaringan sungainya diukur sebagai urutan aliran Dianggap sebagai produksi dan berbagai kondisi lingkungan termasuk komposisi dan ukuran subtrak, Kemiringan sungai dan kanopi penutup yang digalirannya mempengaruhi suhu air, kimia dan penetrasi sahaya Sekian, terima kasih